Selamat berjumpa kembali dengan PT Kreator. Kita tayangkan Jokowi Evident bukan aksiden. Tulisan tentang Jokowi sudah ribuan ditampilkan, baik ulasan, analisa, pendapat, mengumpat, dan sebagainya. Adapun tulisan itu yang bermuara pada sosok manusia langka ini adalah karena magnetnya begitu kuat untuk disimak. Bahkan makian atau cercaan itu hadir karena mengomentari kebenaran dengan jalan menolaknya, padahal isinya sebenarnya mereka mengakui. Pemirsa Kreator, ibaratnya hadir matahari, orang tak suka panas akan mengumpat kenapa udaranya kok panas sekali. Padahal tanpa matahari akan gelap semua. Tapi yang diributkan panasnya bukan esensi kehadiran mataharinya. Kenapa mereka kepanasan di tengah penerangan yang seharusnya menyenangkan? Itu tak lain karena mereka selama ini berjalan dalam kegelapan. Ya, kegelapan hati, tindakan, perilaku, sampai akhirnya tidak bisa membedakan mana yang benar dan tidak. Inilah yang disebut kesesatan absolut. Pemirsa Kreator, Jokowi adalah matahari untuk Indonesia. Dia menerangi, menyalurkan energi, memberi nutrisi dan mensuplai vitamin hati. Jokowi adalah substansi eviden. Dia bukan aksiden. Dia harus ada karena tanpanya yang lain tak ada juga, tak apa-apa. Karena aksiden adalah pelengkap, eviden adalah nyata, fakta, ada. Pemirsa, pergulatan kita terhadap isu pergantian pemimpin makin memanas. Isu amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi momok para pencuri yang tak sudi Jokowi lanjut lagi. Suara MUI, AR, RR, AHY, SBY, dan barisan Pampers bocor lainnya begitu gencar menolak. Yang sebenarnya memuncaknya rasa takut dan menjadi paranoid karena Jokowi menjadi begitu ditakuti. Ibaratnya setan takut akan ayat kursi, begitulah kehadiran Jokowi. Bahkan bukannya di sini, tapi di dunia pun dia disegani karena dia diakui sebagai pemimpin yang bersih dan fokus melakukan bersih-bersih. Langkah Jokowi fokus dan pasti. Lihat sekarang dengan tim tagih BLBI, perjanjian dengan Konfederasi Swiss Mutual Legal Assistance yang telah disahkan DPR sebagai undang-undang untuk menarik uang dari Swiss dan negara lain dari perbuatan jahat masa lalu tentang uang haram yang disimpan di luar negeri. Pemirsa Kreator, statement Sri Mulyani atas hutang yang bisa ditagih sampai keturunannya adalah sebuah usaha sungguhan, bukan kerja siluman yang setelah selesai masa jabatannya. Rencananya tinggal kenangan, Sri Mulyani adalah arsitek handal keuangan Indonesia. Usaha-usaha inilah sebuah desain pengamanan jangka panjang yang harus dikawal. Dengan ini diperlukan pergantian yang satu visi, bukan yang berhati pencuri. Untuk itulah kita harus dengan tegas menolak AB, AHY, orang-orang JK. Karena kita masih banyak pilihan orang-orang jujur berpostur seperti Sri Mulyani, Ahok, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, dan lain-lain. Yang bisa membuat kita nyenyak tidur bukan yang membuat kita yang gak bisa tidur. Tulisan-tulisan penolakan atas kehadiran keturunan dengan rekam jejak yang kelam harus terus dilakukan sebaris dua baris, dilakukan saja secara terus-menerus agar kita tetap terjaga dari ancaman para buaya yang mulutnya terus menganga tanpa indera perasa. Pemirsa Kreator, Jokowi mau lanjut atau tidak adalah keputusan Jokowi. Tapi yakinlah, dia tidak akan membiarkan apa yang sudah dikerjakan dengan segala upaya mangkrak begitu saja.
Dengan begitu, kita yakin dia tidak akan melepas hasil kerjanya kepada orang yang punya potensi merusak dan menggagalkannya. Jokowi adalah substansi Indonesia, maka dia akan terus ada bersama kita. Walau kita harus kelihatan kehadirannya, tapi kita butuh pemikirannya untuk terus mengawal Indonesia sebagai bapak bangsa, sekaligus sebagai stakeholder Indonesia. Sehat Pak Jokowi, sehat Indonesia, rakyat bersamamu. PT Kreator menyampaikan.